Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waduh, seger ya. Habis makan apa nih kira-kira nih? Jadi segernya gitu. Seblak. Wah, bergizi ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Duduk siap. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira hari ini ada yang gak masuk? Kedua kelas, ada yang gak masuk hari ini? Gak ada. Gak ada, tapi coba ya, kali aja tiba-tiba pas di absen gak ada, ya kan? Kita cek dulu ya. Alia, Andrea, Dandi. Wah, makin subur Dandi. Bebe, Dini. Dini, wah hampir sih yang apa ini, gak mau tidak. Ya gitu kan, tidak hadir loh. Dinda, Fani, Pipin, Hilda, Irfan, Fajar, Nabila, Okta, Rizky, Sahrul, Saltabila, Sandi, Siti Kolisto, Pulpa Saltabila, Yogi Saputra. Oke, benar ya, berarti Sahrul masuk semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Setelah kita kemarin membahas tentang asam, basa, dan garam. Apakah kalian sudah baca-baca kemarin? Sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang langsung connect ya. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian simak dulu ya video ini. Selanjutnya, kami akan menguji apakah baterai remote mampu menyalakan lampu LED yang bermuatan 3 volt. Lakukan hal yang sama pada 5 buah lemon yang lain. Lalu buat rangkaian seri hingga semua lemon terhubung. Cek menggunakan multimeter. 5 buah lemon memiliki energi listrik sebesar 3,48 volt. Sambungkan jangkai LED pada baterai lemon. Dan hasilnya, 5 buah lemon dapat menyalakan 1 buah lampu LED. Oke. Kan tadi sudah saya katakan bahwasannya kemarin kita sudah bahas asam, basa, dan garam. Terkait video yang baru saja kalian simak, siapa yang dapat mengkaitkan fenomena yang ada di video tadi dengan materi sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silakan Dini. Dari tayangan video yang saya amati, saya berpendapat bahwa buah lemon mengandung zat yang dapat mengantarkan listrik. Karena buah lemon mengandung asam, maka zat yang dapat mengantarkan listrik adalah senyawa asam yang terkandung pada buah lemon. Oke, beri aplaus dulu untuk Dini. Jadi bisa menghubungkan antara materi sebelumnya, asam itu kan bisa mengantarkan listrik, bahkan juga sampah ya, tapi tergantung dengan kekuatan asam atau basanya. Oke, sekarang kompetensi yang akan kita capai insya Allah hari ini yaitu menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit, kemudian juga indikator pencapaian kompetensi yang mudah-mudahan kita capai. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan jenis-jenis larutan, menguraikan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya antar listriknya, dan juga memecahkan masalah yang berkaitan dengan daya antar listrik suatu larutan. Oke, sebelumnya kalian, saya mau kasih gambar dulu. Oke, kalian coba siapkan alat tulis, kemudian buku, dan amati gambar berikut. Jadi ada dua wadah
Kemudian di sini apa yang khas dari gambar ini? Bu, yang satu menyala, yang satu tidak menyala, Bu. Benar, Dado? Hebat sekali, Dado menjawabnya yang satu tidak menyala, satu lagi menyala. Nah, kenapa? Gitu kan? Nah, tadi satu pertanyaan, kenapa? Yang satu menyala, yang satu lagi tidak menyala. Coba kalian cari lagi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan gambar ini sebanyak mungkin di buku tulis kalian. Apa aja yang mau ditanyain? Oke, paham? Oke, silakan untuk menuliskan sebanyak mungkin pertanyaan. Kemudian pilih salah satu pertanyaan yang esensial atau urgen menurut kelompok kalian. Silakan. Setelah kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian, siapakah yang dapat mengajukan pertanyaan esensial terkait dengan gambar ini? Saya Sahrul. Oke, baik Sahrul. Bu, pengen tanya, Bu, kenapa larutan etanol bisa menyalakan lampu? Bisa menyalakan lampu. Oke. Untuk kelompok yang lain, siapa tadi Zunan? Silakan. Zat-zat apakah yang dapat menyalakan lampu dan zat yang tidak dapat menyalakan lampu, Bu? Ya, dua pertanyaan tadi nanti akan kalian jawab sendiri. Nanti akan ada bantuan handout, kemudian video pembelajaran yang akan saya share ke kalian. Jadi kalian bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan sendiri. Oke, saya juga punya pertanyaan untuk kalian. Ini ada suatu masalah. Nanti kalian coba pecahkan masalahnya bersama dengan anggota kelompok. Pertanyaannya apakah bisa dibaca dengan jelas? Bisa ya? Nanti ibu akan bagikan LKB ini juga. Nanti pertanyaan juga ada di situ. Kalian nanti buat rumusan masalahnya. Kemudian apa aja sih yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Oke? Mengerti? Oke. Baik, teman-teman tolong dibagikan LKB-nya di sini. Ada pertanyaan tentang masalah-masalah, juga hal-hal yang berkaitan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kalau kalian sudah bisa menjawab semuanya, maka kalian dapat memecahkan masalah yang sudah saya berikan ini. Apabila ada yang tidak dimengerti, kalian bisa tanyakan langsung kepada saya. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca LKPD-nya. Apakah kalian sudah membaca semuanya? Sudah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang merasa kesulitan dalam menjawab LKPD? Tidak. Oke, saya ulang lagi ya. Itu nanti kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian setelah kalian mendapatkan informasi dari berbagai sumber, boleh kalian lihat buku, boleh kalian lihat di internet, atau juga saya sudah memberikan video pembelajaran
lewat aplikasi Sharekit ke ketua kelas. Tolong nanti ke ketua kelas dibagikan ya teman-temannya. Kalian lihat juga video pembelajarannya. Itu dapat membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di KPD dan juga untuk memecahkan masalah. Silakan dikerjakan. Larutan elektrolit adalah larutan yang menghantarkan arus listrik. Sedangkan kalau larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pusatnya atau sendirinya. Terima kasih.
pertanyaan. Siapa yang menanggapi? Saya. Baik, Sandi. Baiklah, saya akan menanggapi presentasi dari kedua kelompok tadi. Saya berpendapat bahwa lebih baik sosialisasinya harus seragam dan merata. Itu saja, terima kasih. Bagus semua ya hasil presentasi dan juga tanggapan dari teman-teman kalian. Saatnya saya memberikan apresiasi atau penghargaan kepada kelompok yang memberikan solusi terhadap pemecahan masalah yang paling oke. Saya memutuskan kelompok 1 yang pemecahan. Dan ditujukan kepada teman-teman kalian bahwa kalian adalah yang terbaik. Ya, silakan untuk mengumpulkan LKPD-nya kepada saya untuk saya nilai. Silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Terima kasih. Ketercapaian indikator pembelajaran, kita akan melaksanakan post test ya. Sebelum kelas, tolong dibagikan kertasnya, diisi ya. Saya kasih waktu selama 10 menit untuk mengisi soalnya. Baik, sudah 10 menit, silakan untuk mengumpulkan lembar postcase-nya ke depan. Silakan. Oke, sudah kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan lupa, minggu depan kita akan mengadakan percobaan tentang menguji larutan apakah dia termasuk elektrolit atau non-elektrolit. Tapi kalian harus membuat atau merancang sendiri alatnya di rumah. Jadi minggu depan tinggal kalian bawa dan kemudian tinggal kita uji larutannya. Siap? Siap. Oke, karena kita mau menutup pembelajaran, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita kali ini? Yogi, Bu. Silakan, Yogi. Dari materi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa larutan elektrolit itu yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan listrik. Sekian, terima kasih. Bu, ada yang ingin menambahkan, Bu? Baik. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama larutan elektrolit kuat, dan yang kedua yaitu larutan elektrolit lemah. Iya, baik. Sudah kegiatan hari ini.